Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 pendidikan yang berpihak pada murid. Perkenalkan, nama saya Apriyadi SPD, CKP Angkatan 9 Kota Pekanbaru. Tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai guru, hendaknya dapat menuntun kodrat murid. Kemudian guru juga harus melakukan pendidikan yang berpusat pada murid, memahami karakter siswa, dan guru harus memahami tujuan pembelajaran. Sebagaimana kita tahu, semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan, Ingmadio Bangun Karso, seorang tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau mengunggah semangat. Dan Tuturi Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dengan semboyan tersebut, maka kita sebagai guru akan dapat mewujudkan pembelajaran yang kita idam-idamkan, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bagaimana penerapan pendidikan yang berpihak kepada murid? Yaitu, kita sebagai guru harus tahu bagaimana perkembangan dan bagaimana cara kita untuk mengenali peserta didik kita. Kita harus memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif. Dan tentu saja kita sebagai guru harus mengupgrade diri kita dengan perkembangan zaman yang begitu canggih, sehingga pemanfaatan IT dalam proses pembelajaran harus kita lakukan. Dan yang menjadi tantangan terbesar kita tidak boleh menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada guru, tapi kita harus melakukan pembelajaran student center. Nah, pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah saya di SD Negeri 188 Pekanbaru sudah melakukan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian di sekolah saya telah mengadakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Nah, apa kesimpulannya? Kita harus menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh teladan dan menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.